Hari ini kita akan membuat bakso. Kuahnya ini dari tulang sapi yang sudah direbus. Saya tambahkan bawang putih saja dan potongan kentang. Baksonya biasa daging sapi giling yang diuleni dengan tapioka dan tepung singkong. Nanti mie-nya akan ditambahkan. Ini juga buat sendiri dengan pembuat mie di alatnya. Lalu bumbu-bumbunya tadi sudah bawang putih, kita tambahkan lada sedikit, lalu ketumbar bubuk, karena tadi di baksonya sudah ada ketumbar, taburkan sedikit saja. Lalu ini ada bumbu ngohyong, komposisinya kayu manis, bunga lawang, pala, cengkeh. Lalu kita bisa tambahkan jamur. Ini adalah sayur makope seperti sawi. Nah, kuahnya cukup ini saja. Nanti tinggal ditambahkan garam. Kalau mau boleh diberikan jeruk nipis ya. Selamat mencoba.